Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore rekan-rekan pedler. Jumpa lagi, terima kasih sudah berikan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya, terima kasih buat dukungannya. Jazakumullahu wassalam, jazakumullahu amin. Ini mau review-kan unit punya rekan pedler dari Jawa Barat, dari Banten. Unit dikirim ke sini kan tanpa angin, tidak ada anginnya. Ini tabung titanium, popor model tabung tanam. Ini katanya sebelumnya unitnya juga belinya itu di salah satu youtuber, cuma namanya siapa ya? Tidak saya ingat-ingat sih. Katanya beli sama salah satu youtuber juga ini. Oh, kendala sih biasa power, cuma untuk nama ya tidak perlu saya sebutkan, tidak perlu saya ingat-ingat juga sih. Ini udah isi angin. Nanti kalau mau pasang popor ya anginnya dihabisin lagi dulu, diperadalin lagi, karena ini kalau posisi seperti ini tidak bisa masuk ke popor. Ini untuk valve asuma, valve bawaan ini. Ini ganti dari ini kali ini dari besi, ganti dari stainless, diganti pakai stainless. Kalau ini kan tadinya seal hanya di depan aja, yang belakang ya bisa sih, cuman harus ngasih rumah seal di dinding pipa. Ini juga bisa dipasang dua, depan atau belakang. Kalau sementara yang tak pasang hanya satu seal di depan. Coba tes aja. Untuk cincin juga ini udah ganti, coba nanti tinggal koreksi di bagian tutup popor. Katanya sebelumnya kata yang punya itu untuk akurasi enggak dapat, ya feeling saya karena cincinnya enggak kuat nahan. Cincin model bawahnya tidak kuat nahan getaran laras ketika ditembakkan, apalagi kalau speknya makin tinggi, jamin tambah getaran, tambah tidak kuat karena hanya satu baut tanam M4, sedangkan di laras dia dragnya cuma dikit. Ini udah dibuatkan pakai cincin model seperti ini. Kalau tidak bisa nanti paling ngalahin tutupnya, tutup popornya tidak dipasang. Ini tutup. Nah, ini seperti ini cincin bawahannya. Hanya kurang lebih seperti ini. Jadi dari bawah baut penyangga ke as 2, yang satu sama ini yang dapat ke laras sama ke cincin. Kurang lebih seperti ini. Nah, ya kurang kuat toh, tetap kurang nice lah. Itu feeling saya di situ, itu juga masalah penyebab akurasi kurang bagus itu. Kalau ini kan udah jamin, bahasa Jawanya nyekeli, pegangannya kan kuat, laras enggak goyang. Kita coba ngetes aja dulu. Habis ini tak protolin terus pasang ke popor, diisi lagi. Tapi ini diisi langsung rapet toh. Meski valve mata sustape. Ini tadi sehari sebenarnya mau buat video 3, cuman waduh enggak ada yang kebuat karena hujan. Hujan coy. Ini kemarin udah tak coba di 3000 PSI. Ini kan jadi udah dari kemarin-kemarin. Di 3000 PSI itu udah sangat buka. Nah, ini terakhir terus tak isi lagi di 3000 lebih dikit. Nah, saran saya tetap main aman yo di 2800 aja maksimal. Ini valve bawaan ini, coba
Ini kalau sahamnya ya jamin di atas 1000 udah jamin. Maksudnya enggak perlu ngisi sampai 3000 aja udah jamin di atas 1000. 13 grand aja kan udah Sony. Ini Mimis ADN. Coba Mimis kardusan 12 grain aja udah sangat sonik di tekanan 2800. Nah, peredam dilepas ya tetap dor. Ini kalau buat hunting berburu pikirnya udah mampu. Cuman ya resikonya tabung seperti ini tuh boros, tetap boros. Apalagi ini per hammer misalkan diganti pakai Mizumi oren yang 9 cm apalagi tidak dipotong, walah jamin boros banget. Ini kan masih per hammer bawaan yang tak pakai. Yang penting speed dapat tapi tidak begitu boros. Mau main boros-borosan tinggal main per hammer aja. Ini yang dipasang per hammernya OD10 bukan OD12. Per hammer OD210, OD10 yang biasanya buat per hammer per valve itu. Ini sih habisin aja ini sekalian mau buat ini. Habis ini kan tak pasang di popor, diperadarin lagi yang ini ya. Karena harus masang manu kan pasang belakangan terakhir. Barusan ada telepon. Rp2.500. Ini laras panjangnya 55. Udah mulai ngebros itu 2000 paling, ini yang dipakai paling misalkan ngisi 3000 ya sampai 2200-an yang suaranya bagus. Di tekanan 2000 udah mulai ngebros ya, kecuali kalau nanti bisa main setelan per hammer. Ini kan belakang ada lubangnya itu pula. Ini habisin aja. Cer tabung tam. Oke, gitu aja dulu. Tak retelin, habisin angin.